Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Pelakon dan usahawan Fazura tampil menjawab dakwaan. Kononnya dia mengunjungi gelap malam dan dikatakan tidak bertudung ketika melancong ke Indonesia baru-baru ini. Tampil mengulas mengenai perkara itu, Fazura meminta mana-mana pihak agar berhenti menyebarkan berita tidak benar bagi tujuan menjatuhkan reputasi dirinya. Sebenarnya saya tanah komen panjang hal ini, tapi saya terkejut, saya pun manusia biasa. Saya pun sebelum ini tidak pernah mengatakan saya terpaling soleha, tiada kejataan sebelum ini saya kata saya mengaji dan sholat setiap hari. Setiap hari saya berusaha ke arah lebih baik dan berubah ke arah yang lebih baik. Mengakui sukakan hiburan, namun Fazura menganggap apa yang diperkatakan itu satu tuduhan berat kerana menuduhnya pergi ke gelap malam bersama beberapa orang rakan. Saya memang ada kongsi di Instagram saya pakai hoodie dan topi, tapi kalau pergi clubbing itu tuduhan yang berat, sejujurnya tidak ada. Sejujurnya saya memang suka musik dan menari bila saya sibuk 24 jam, bila ada masa terluang saya akan berhibur dengan kawan-kawan. Saya suka pergi karaoke dengan kawan, sekarang ada banyak kedai makan yang pasang musik kuat. Dalam pada itu Fazura berkata dirinya tidak pernah ambil tahu mengenai orang lain, apatah lagi merancang untuk melakukan sesuatu yang buruk atas tujuan yang tidak baik. Saya tidak pernah rancang untuk jatuhkan orang demi naikkan diri sendiri. Doakan saya jadi muslimah yang baik, yang penting saya jadi diri sendiri. Berbanding saya bertutup litup, kang tiba-tiba saya buka pula. Tak pakai ini pun saya dapat komen masuk neraka, tapi inilah saya, ujarnya. Sebelum ini kecoh di forum hiburan, sebuah ikon peminat tegar selebriti memuat naik status berbaru sindiran yang ditunjukkan kepada seorang aktris dan juga usahawan tudung. Netizen itu mendakwa seorang selebriti mengunjungi kelab malam dengan memakai topi dan hoodie. Gara-gara gosip itu netizen memetik nama Fazura sebagai pelakon yang dimaksudkan.